Iya, hari ini tanggal 17 Desember 2023. Kebetulan dua hari ini saya di Bone ada menanam sukun dan melakukan pemantauan, juga melakukan pasar murah. Ini saya himbau kepada kawan-kawan tim inflasi provinsi dan berkoordinasi segera dengan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi TNI Polri maupun kejaksaan dan aparat terkait untuk memantau ketersediaan bahan bakar minyak BBM. Saya pantau beberapa SPBU khususnya di Bone itu terkendala waktu antrian panjang sampai bermalam itu terkait masyarakat. Ini ada apa? Besok saya nanti bersama tim inflasi provinsi akan mengecek langsung ke Pertamina untuk mencari sebab-sebab kenapa terjadi kelangkaan BBM, SPBU antri berjam-jam sampai bermalam masyarakat. Saya kira ini harus segera kita atasi supaya memberikan kenyamanan masyarakat selatan. Jadi saya minta hari ini juga kepada Pak Sekda, tim inflasi provinsi untuk bersurat kepada Pertamina Pusat, termasuk Kementerian SDM untuk mengatasi jika memang ada mata rantai pasokan yang terkendala. Karena ini memang di luar jangkauan kewenangan kami di mana provinsi. Jadi mohon bantuan dan dukungannya dan kesabaran masyarakat. Saya kira demikian.